Oke, okay, teman-teman. Selamat pagi ya! Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini, saya kedatangan tamu besar karena orangnya sangat besar. <laughs> Aduh, enggak, itu, itu bohong itu tadi, sih. Sebenarnya kenal sudah lama sekali ya, temannya bojo saya dan kita pernah ketemu hampir 4 tahun yang lalu, Mas? 4 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Iya, oh, ketemu cuma kita belum pernah sempat untuk ngobrol secara intens karena suasananya banyak teman ya. Akan kancane, jadi kalau mau ngobrol itu nggak enak kayak gitu. Dan mungkin Mas Rio ini sudah banyak sekali, ya, ditanya-tanya sama teman-teman YouTuber di Hongkong yang lainnya, tapi nggak ada salahnya. Saya juga penasaran sebenarnya, karena saya nggak begitu banyak tahu tentang Mas Rio. Yeah, Oke, kayak gitu. Oke, okay. apa kabar Mas Rio? Alhamdulillah, baik. <laughs> Status suami orang, <laughs> Tuh teman-teman. Ya, iya, lah Anak satu. Nah, teman-teman, yeah. sebelum penasaran, di garis bawah ya, Mas Rio ini sudah beristri dan punya anak satu. Yeah. Sebelum nanti penasaran ingin tahu nomor HP-nya, like, repot oh, mas. <laughs> Oke, okay, Mas Rio ini posisi di Hong Kong dan kerja secara ilegal ya, mas? Uh, legal, legal. Ilegal oh, dan legal, berarti legal. Okay, legal resmi ya? Resmi, Alhamdulillah. Sudah berapa lama? Ini jalan lima kontrak. 10 tahun teman-teman, ya. bagaimana dengan teman-teman semuanya? Apakah bisa bertahan sampai 10 kontrak? Eh lima kontrak. Lima sepuluh kontrak, tahun ya. Ye. Satu majikan, dua majikan, tiga majikan? Alhamdulillah satu majikan. Lo piye, cowok bermental baja ini baru pertama kali saya temui teman-teman. Kalau cewek perempuan itu banyak ya teman-teman. Kalau ini cowok baru satu menemukannya dan pekerjaannya? pekerjaannya bersih-bersih uh, biasa sama jaga anjing berarti kontrak kerja yang biru itu? enggak okay. oh, podo, kalau teman-teman semuanya sama sama, enggak ada okay. bedanya kayak gitu ya, yang di belakang saya pekerjaannya apa? kontrak biru atau apa? <tik> saya kontrak... oh, putih-putih <tik> <tik> nah, ini ada dua cowok, tapi beda kontraknya ya teman-teman yeah. <tik> oke, okay, kok sampai ngasar ke Hongkong ini piye ceritanya mas? dulu itu sebenarnya terus terang nggak ada niat pengen kerja di Hongkong dulu itu ya? iya nggak ada dulu itu tahun umur berapa? kalau boleh tahu uh, waktu masuk Hongkong umur 22 tahun 22 tahun masuk ke Iya. <tih> jadi itu pertama kali itu nggak ada niat pengen kerja di Hongkong pengen ha -ha. sampai berapa tahun berapa lama itu nggak ada ha -ha. Ha -ha. tapi mungkin sudah rezekinya ha -ha dulu itu ada saudara uh -uh. suami istri sudah datang ke Hongkong dulu uh -uh. beliau pulang uh -uh. dan majikan saya yang di sini uh -uh. boleh kamu pulang asalkan kamu cari pengganti uh, nah, berarti, berarti ada asal koneksi usulnya, ya ada koneksi uh -uh, dari berarti saudara yang... ya beliau pulang uh -uh. terus saya sama istri ditawari gantikan ya, oh. saya langsung mau langsung mau iya. ya <laughs> oke berarti datang ke Hongkong sama istri bareng 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 berarti bareng sama-sama non ek waktu non itu non ek non sama-sama nol sama-sama iya, sama-sama nol nggak ngerti bahasa nggak ngerti semuanya berarti proses sama masuk pt masuk pt ya belajar, belajar bahasa ukom pap itu hmm, sampai pap gitu. bener oh. semuanya sama 100% sama bener. seperti tkw biasa nggak biasa, ada yang ya? sama, nggak ada yang oh. kap, nggak sama semua oh, okay. sama semua sama ya prosedurnya? Okay. Okay. jadi kontrak pertama itu datang ke hongkong gaji piro empat empat dua tempat tiga kemungkinan. Oke, okay, berarti yang gaji normal standar itu ya. Standar Oke, okay. okay. dan istri juga. Sama. Jobnya satu satu, satu rumah. bubuk. Satu rumah. Satu rumah. Bareng. Berarti dua sampai Bareng. sama istri. Okay. Terus waktu nyampe ke Hong Kong itu potong gaji? Sama enam bulan. Sama juga iya, seperti sama. istri sama. Sama. Enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya. Oh, job kontrak juga sama. Sama. Oh, oke. Okay. Okay. nah Terus waktu nyampe Hong Kong itu si mbaknya yang dulu sampai gantiin itu masih di Hongkong Kong, diajari dulu. Sudah pulang? Hah? Sudah pulang? Iya. Jadi saya itu nyampe rumah majikan itu otodidak, oh, nggak ada yang ngajari, nunak -nunak cuma lah majikan ya? nyuruh pakai ya oh? malum masih pemula oh? pakai tangan oh, 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 oh. itu. Bahasa tubuh. Mm -mm, bahasa oh. tubuh. Ini yang the best ya. Kalau menurut saya yang the best, pertama itu majikannya mau menerima dengan Oke. bahasa tubuh. Oke. Nah, berhubung Mas Rio nya ini sep, eh, lima tahun, lima kontrak ya, sepuluh tahun di Hong Kong itu dari lima tahun yang lalu saya lihat sampai sekarang itu nggak ada perubahannya, nggak neko neko. Alhamdulillah. <T Williams> <Tris Horse> pegang <router> lurus Pak lurus. Jadi sepatu aja yang saya perhatikan masih tetap sama. <T�h> <tiny Premium> nah itu mas, mas Rio ini luar biasa. Jadi dapat majikan yang api ikut okay. di mana-mana, di ngati ngati. Tapi istri masih di Hong Kong. Atau gimana, masih tetap kerja? Uh, saya bareng sama istri itu cuma dua kontrak, berarti empat tahun. Iya, empat tahun kerja uh -huh. bareng, uh -huh. terus dari saya, uh -huh. saya suruh pulang, saya uh -huh. lanjut kontrak ketiga uh -huh. sampai sekarang. Ini. Sampai sekarang ya. berarti gajinya bojone sampai, entek. biasanya kan dikerjakan dua orang. Iya, eh, uh -huh. uh -huh. sekarang kan istri jauh, itu maksudnya. Uh -huh. <laughs> istri disuruh pulang. Iya. Taman kan nggak ada gantinya toh? Nggak ada. Nah, tetap sampean dewe toh? Iya. Nanti kalau ada ganti orang lain bahaya nanti. Sampai aja. Bercanda. Oh, iya bener. Sampai ber berarti cek iso keren ya mas. ya? geng, Oh. Tapi pernah cuti pulang atau gimana? Selama cuti istri pulang. Selama per tahun ini cuti baru tiga kali kemungkinan tiga kali tiga selepas istri pulang baru dua kali dua kali yang pertama cuti bareng istri oh, oh. yang kedua cuti bareng istri artinya waktu istri pulang Indonesia anu iya, oh. enggak oh, bareng kontra? kontra kedua nggak oh, salah oh renyu kontra yang ya. kedua itu ya terus istri. istri pulang saya oh. cuti lagi oh, oh. terus mau cuti kemarin itu ada COVID. Wah, anu prahara COVID, COVID <laughs> gak jadi. Jadi terhalang. Terus, insya Allah tahun ini. Insya Allah tahun ini ya, ya sudah uh, longgar ya. Sudah longgar. Nah, ki teman-teman ya bisa bertahan dan caranya itu benar. Oke. Okay. Alhamdulillah sampai detik ini Mas Rio itu tetap konsisten, istrinya tetap satu. Wangi ngumpul ya Mas ya. <laughs> Alhamdulillah. 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 Iya, benar. Usahanya apa sih Mas di Indonesia? Di rumah nganu produksi kerupuk saya. Produksi kerupuk upel, kerupuk kerupuk goreng minyak. Oil. ada uyel, ada manggar, ada ramba, ada uh, Cassandra, huh? berbagai macam banyak macam kerupuk. Punya karyawan krupo. berapa di Indonesia? Ya kalau tukang gorengnya dua, ah. terus yang bungkus harian itu ada kalau full semua hadir ada 4 sampai lima orang. Full kalau semua hadir empat ha -ha. sampai 5 orang, oke. Okay. Terus yang jualin gitu yang tiap yang ngambil? Yang jualin ambil. istri Punya. saya sendiri. Berarti, Masih dipegang sendiri kalau untuk jualan. Oh berarti enggak enak sih biasanya kan kalau nek desa kan enek obrok. Hmm, Atau kerupuk terus ngambil nah, kayak gitu kan itu. Ya, itu enggak. Belum. Berarti, berarti di, istri? Di, dijual langsung ke pasar sendiri. Wah, kan. double, <laughs> gaji nih, nganu nih, nih. Kan kalau di saya kan, maksudnya di kamu saya kan ada tukang edek gitu loh. Oh, 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 oh. Ya itu. Oh, berarti jiku i, ada kadang Dibawa ke pasar sudah ada yang ambil. Oh. Gitu. Dan istri sampean punya suami di Hongkong, ada rasa khawatir nggak? Kalau istri saya sendiri, dia paham saya itu gimana? wus the best ini namanya. Yeah masih muda loh, pasangan yang sangat muda sekali loh. Tadi saya kelahiran tahun piro, kaget, saya udah merasa, saya udah merasa tua ini. Luar biasa. Salut, istrinya masih sangat muda, hampir sama kan? Hampir Usia. Sama. sama. Istrinya masih sangat muda sekali dan mau konsisten berjuang sama-sama ini ide bisnis kerupuk ini asal mula dari sebenarnya dari gimana? mertua atau bapak ibu dari istri saya. Oh. Jadi mereka sudah uh, membangun bisnis kerupuk dari tahun 2007. Dari 2007. Ya dari istri saya masih sekolah SMA. Ha -ha -ha. Terus nah, sekarang akhirnya ditaksir. ngajak istri saya, ha -ha. suruh uh, diajak, suruh ayo ikut usaha bareng. Ha -ha. Jadi sampai sekarang, alhamdulillah berjalan sampai sekarang takutnya nanti enggak <laughs> <laughs> enggak makan kalau ngomong enggak enggak kerekam iya oh, enggak tapi wesak bencet oh, okay. bujuku sering kayak gitu ya. <laughs> soalnya sewer ruwe <away. laughs> oh begitu berarti ini bisnis turun bisnis keluarga dari, besar sebenarnya dari istri dari istri hmm. sampean tinggal menjalankan tinggal menjalankan ini benar-benar potensi kayak gitu okay, ya okay. Nah, jadi niat sampean ke Hongkong itu untuk nambah modal besar Benar sekali okay tak mas rio ya okay. saya juga mau belajar mana tahu Siap, jadi juragan kerupuk di monggo. indonesia <laughs> karena saya sekian lama di hongkong itu sebenarnya masih belum ada yang menghandle hmm. usaha yang di indonesia okay. belum bisa menemukan sebenarnya sopo sih yang, yang akan, akan bisa jalankan uh -huh. jadi kepercayaan gitu mas kita kan di sini kerja ya okay. David, mungkin nggak ada masalah karena uh -huh. tiap bulan nerima gaji okay. tapi kalau nggak ditata dengan usaha yang Bener di indonesia Ya, sampai kapan kita pulang ya kayak gini aja. Ya, sama seperti saya ini. -oh. Saya di sini cari modal, -oh. istri saya suruh kamu fokus saja sama usaha. Ha -ha 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 -ha. Sama pelan-pelan ya istilahnya itu eh uh, membikin usaha ini lebih besar lagi. Betul. Begitu. Ha -ha -ha. Tapi berarti belajarnya cuma dari mertua ya? Dari mertua. Enggak ada Enggak ada orang lain. Oke. Okay. Tapi saudara dari istrinya? dari mertua semuanya? Semuanya. Di grup di dari mulai adiknya adiknya dua adik itu semua di kerupuk adiknya istri adiknya dari mertua saya oh tapi pak Lek, sodar, pak saudara pak saudara, saudara istri ada ada yang lanjutin adiknya, ya? adiknya adik adik istri saya adik istri juga ya. lanjutin juga di kerupuk oh jadi sudah pakemnya itu sudah di gitu loh maksudnya oh, oh, oh. Memang nekono iku daerah sampean usahane usaha kerupuk kota kerupuk apa memang nyeleneh dhewe? Eh uh, kalau masalah kota kerupuknya itu sebenarnya bukan. bukan. Cuma ada peluang uh. peluang bisnisnya itu masih terbuka. Lihat peluangnya itu dari mana? Segitu dari, uh, dari bahan segi atau... bahannya uh. terus dari segi penjualannya itu uh. masih bukan masih sih. bisa ditekan lagi untuk mungkin omsetnya itu masih bisa dikejut oh. lagi. Tapi ada ke ada istilahnya harapan dan keinginan enggak rupanya di ke Hongkong ada itu ada? pasti ada itu pasti ada pasti ya ada. Oh. makanya saya di rumah oh. ingin beli uh, mesin sendiri oh. produksi mentahnya sendiri oh. jadi lebih lebih gimana ya kalau ngambil dari orang lain kan kita nggak tahu kayak masalah bahannya itu gimana oh. terus meningkatkan Omset untungnya juga. Harus itu namanya iya, bisnis noloki kan nah, logika normalnya ya kita pasti iya, mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. <tuk> <Yeah. tuk> oh. Wah, sampean pasti sukses. Amin, Insyaallah. Amin, Insyaallah. Karena sampean bangunnya ya konsisten, nggak <tuk> neko-neko, tetap pada tujuan okay. awal. Berarti gajinya saya kira kan udah lima kontrak nih. Ya, Alhamdulillah tembus dua digit lah. Tembus dua digit. Untuk luar Hong Kong. Lapan? Enam? Tujuh? Lebih <laughs> Lebih? <laughs> lebih? Uh, iya Serius nih? Mm salah -mm. Kalah aku <laughs> Luar biasa okay. Ini adalah rezeki mas Rio Yang datang pertama kali Ke Hongkong Belum pernah pengalaman sama sekali okay. Jauh apa? Bersih-bersih biasa Bersih-bersih biasa Jauh mm -hmm. ya. Oh jauh Terus bahasa sama majikan? Kantonis? Sekarang kantonis Awal-awal tubuh? Awal-awal pakai bahasa tubuh bahasa tubuh bahasa isyarat uh, 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 uh. tapi gitu. kok sebisa itu ya sampean adaptasi padahal orang mungkin hukum, ya? nganu majikan saya itu swabar nggak uh, 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 uh. Mas nggak muda? pernah marah masih muda ya, atau sekitar rupanya? umur 60-an lah sekarang oh, uh, 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 uh. terus nggak banyak omong oh. Uh, uh. sementing ngajarin satu ngaran satu oh. Uh, uh. saya suruh mengikuti Oh jadi pada dasarnya nggak nggak cerewet, nggak cerewet, ya, itu berarti yang mungkin membuat saya nyaman nyaman juga dan bisa sampai bertahan sampai ini. Sampai sekarang. terus targetnya sampai berapa lama? <laughs> ini yang sulit sebenarnya. <laughs> ditinggal sayang ya. Uh -uh. tapi insyaallah kalau kontrak terakhir ini uh -huh. yang saya harapkan itu uh -huh. tercapai yang di rumah itu uh -huh. saya uh -huh. pulang. pulang. berarti nanti majikan juga meminta sebelum pulang kemungkinan kemungkinan pasti, pasti ya. cari pengganti. Uh -uh. karena majikan sudah sangat percaya sama pembantu daripada okay. agen yang nyariin <laughs> komunikasi sama saya lah, mana tahu saya bisa bantu nanti kan uang pasangan yang kepengin okay. cari Siap. kayak gitu kan okay. mudah-mudahan ada yang cocok okay. cocok kayak organindo eh kayak organik ropoe eh, mas rio okay. <laughs> kayak gitu hari ini datang jauh dari ujung sana Good ke love. sini ya okay. ada kepentingan uh, mau apa itu cari wangsit sama mas adro, <laughs> cari Ayo, dukun beranak, <laughs> cari wangset, dukun <laughs> kontrak, kontra. terus hari ini ambil visa, ambil jadi visa. kebetulan karena kita tinggal di KSWB terus ambil visa di imigrasi wanjai, terus mas rio, sekalian mampir, mampir. Silaturahmi. silaturahmi, hubungannya sangat baik, walau lama nggak jumpa ya mas okay lama sekali mungkin empat lima lalu terakhir kan sama mbak ayah itu kan di taman mbak. waktu makan ayam bakar ah, itu ya ah, iya benar, kan bener itu yang di terakhir Shamsipo. kali ya, terakhir Shamsipo. kali oh. yeah. lama sekali kita nggak jumpa <laughs> dan mas rio tidak pernah berubah masih seperti... masih tetap sama seperti dulu <laughs> Yang penasaran untuk teman-teman ingin ngajak-ngajak suaminya ke Hong Kong pikir seribu kali ya Mas Rio ya. Benar sekali. Banyak godaannya. Benar sekali. Begini <tuk> ku. <tuk> 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 Karena saya sendiri juga merasakan suami saya juga di Hong Kong ini ini. Dodol jroning ya, lek gak gayenane Gusti Allah iku wis ambyar. Nggih. <giber> wis pokoke jangan nafsu yang diutamakan tapi ya kelegowane aja. Nggih, bener sekali Is, Kayak gitu. Terima kasih banyak atas waktunya Mas Rio. Nggih, sama-sama. Saya terima kasih. Mas Rio kita ajak makan yaitu ayam sambel bawang karena Mas Rio pecinta pedas. <laughs> sangat, Mario. Yeah, Terima kasih sami, banyak sami. untuk teman-teman yang sudah setia menonton di channel YouTube saya. Semoga rezeki selalu berlimpah Amin, dan ya Allah. bahagia, tetap diberikan kesehatan dan didekatkan sama orang-orang yang benar-benar baik di jalan menuju kesuksesan. Amin teman -teman ya Allah. Semuanya. Terima kasih dan see you in the next video. Bye bye. Terima kasih sami-sami. <laughs>